Gutuk-gutuk-gutuk. Garasi mundur ya, apa itu? Tambahan protein. Pagi-pagi subuh kita berangkat ke Jakarta. Mau ada tukang di Jakarta Fancy Fair. Apa itu acara apa itu? Fancy Fair itu acara tahunan yang di gelar sama MNC Group ya. Oh, Fancy itu ya? Hah? Maksudnya apa? Ya, dia mungkin apa konsep Fancy dia bawa ke kan kalau Fancy itu biasanya SMA-SMA atau nah, dia bikin konsep pensi tapi di MNC. Mungkin Global TV merasa dia seperti anak SMA mungkin. Hei, kenapa? Halo, mau orang kurus gak? Kurus. Iya, dia. Bocoran daerah apa bedanya tak guru. Aku lemu. Aku gemuk. Biar dapat perhatian itu loh. Si lo si oh si si si. Semangat rum. Hei, hei, udah makan belum? Rumahmu mana? Rumahmu mana kok? Sudah makan belum? Hei, Yodek, rumahmu mana? Kamu motivasinya apa kok kurus gitu? Vokalis, kamu ingat gak waktu aku upload di Instagram ingat, itu? Body-body musisi basis. Itu itu vokalis itu bagus, ya tau? Semakin mundur, semakin basis itu semakin jembling yeah. Gak terima lah. Kamu mau membuktikan bahwa itu salah? Aku membuktikan bahwa aku itu basis vokalis. Dan vokalis lah. Basis dan vokalis, jadi ya diantaranya lah minimal. Oh, iya. Belum punya aku. Anu, ngomong dulu, ini nanti yang manggung siapa aja? Rocker ya. Tapi ke apa kesadaran kayak gini nih harus dimiliki musisi-musisi Indonesia loh, artis loh. Satu, kalau kamu nggak sehat, kamu nggak bisa perform maksimal. Kalau nggak kedua, mulai ngerasain itu. Kalau kamu nggak sehat, kamu juga nggak bisa bikin karya maksimal. Tiga, kalau kamu nggak sehat, kamu nggak bisa bertarung di industri yang kayak gini kan? Iya. Nah itu mesti dipahami itu. Nah, jadi banyak yang komen loh, dia, wah mas kok jadi kurus sih, jelek banget, nggak perjalanan tambun lagi, nggak sangar. Padahal aku nulis perjalanan tambun itu waktu kondisi berat badanku cuma 80 kilo. Tanda tangan. Hey, ngapain kan ekor adeknya Mas Erik. Makanya aku memutuskan untuk diet. Diet. Nah, selain sehat, iya, jadi diet itu ketika kalau orang gemuk kayak aku kemarin itu pas diet itu. Kira kemarin jangan diedit ya. Itu seminggu aja udah susutnya banyak karena air-airnya hilang semua. Oh, lebih cepat itu. Nah, nanti kalau udah 5 kilo turun itu agak mulai pelan.
Oh, nah, itu. Pas kondisi turun 5 kilo kan gelambir semua nih jadinya nih. Kamu kencengin olahraga. Nah, harus berolahraga makanya. Oh ya, pakai tanda tangan kenapa toh Mas? Hmm? Mau dibuat apa ini nanti? Kan box set kemarin udah dileges player. Oh iya iya iya. Ini yang ininya. Oh, ininya ya. Tadi Mas Dika juga udah buku fotonya udah. Mas Peli toh? Mas Peli. Sekarang Mas Ani. Thank you Mas Isa. Terima kasih Mas. Lo Masnya kerja di ini ya? Global TV juga? Enggak, kita dari rental maksudku Mas. Oh, dari rentalnya ya. Rentalnya. Oh, aku pikir dari Global TV-nya. Tahu Mas Bangun enggak? Mas Bangun? Oh iya. Tahu enggak? Tahu. Mas Ulek pasti tahu ya? Iya. Mas Bangun Mas juga tahu ya? Su tutup puilang. Wis. Terkenal. Kamu tuh terkenal. Hah? Gimana Anda menangkap fenomena seperti ini? Maksudnya kayak gini loh. Kayak Krus, Mata Merinto, mungkin aku gitu sampai mereka apa tuh? Sangat memperhatikan kita itu loh, mana-mana ada kita diajakin foto, DK apalagi, dan seperti itu. Oh, nah, berarti gitu berarti kalian juga sudah menjadi bagian yang nggak bisa dipisahkan dari brandnya. Dalam hal ini Endang Sukamti. Tapi nggak ikut ke Papua Mas Bangun. Ah, yang dia tahu oh, itu. Baik orang yang kelihatan sekarang. Ah, taunya gara-gara itu berarti. Ya. Masuk ke yang sana kan? Sip. Foto dulu kita. Ngapain? Mau foto dulu kita. Mau kita. Jadi kalau Endang Sukamti itu ya ada artisnya, misalnya Erik, Tony, Dori, berarti ada Isa, ada Deka, ada Rinto gitu. Dan itu menurutku suatu bentuk industri yang saling mensupport dan berarti kalian juga diterima sama fans-fansnya mereka. Gitu. Jarang-jarang loh kayak gitu. Gak ada kayaknya. Gak ada, gak ada. Kecuali Metallica ya. Oh Metallica. Itu soundman-nya aku pernah minta tanda tangan di kertas rokok dulu. Oh iya iya. Kenapa kru-kru yang Endang Sukamti itu lebih dekat, lebih dicari kayaknya tanda tangan atau foto gitu? Pengaruhnya itu ya vlog itu. Dari pertama yang Endang Sukamti 7 album di Lombok. Jadi semua pada tahu dengan adanya vlog di YouTube itu. Kehidupan gaya setiap kru-nya jadi lebih dekat. Membuat Endang Sukamti itu, ya itu termasuk kalian juga. Dan itu bagus, pertahankan. Dan yang lain band-nya juga harus ngikut. Gak ada kru, gak ada player, gak ada player, gak ada kru. Gak ada fans, gak ada band, gak ada band, gak ada fans. Jadi satu kesatuan kayak alam semesta gitu. Satu kesatuan, kayak angka 8.